Tujuh teman yang sebenarnya baik. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara ibadah. Bicara tentang teman sejati yang baik menurut agama tentunya adalah teman yang taat beribadah. Mereka selalu mengutamakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan melalui ibadah. Sosok yang ceria dan murah senyum. Apalagi sifat murah senyum adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat juga, senyum merupakan sedekah paling murah yang bisa diberikan oleh kita selaku manusia. Selalu berbaik sangka. Terkadang teman bisa menjerumuskan kita pada benci terhadap sesama. Adanya gosip dan hasutan buruk tentu mempengaruhi cara pandang terhadap seseorang. Namun jika kamu memiliki teman senantiasa berbaik sangka atau husnuzon, sifat ini tentu akan mempengaruhi kita secara tak langsung. Menolong ketika teman membutuhkan. Teman tidak hanya menemani ketika kita sedang senang. Ciri-ciri teman sejati menurut agama Islam berikutnya adalah teman yang menolong kita ketika dalam kesulitan. Menjaga rahasia dan aib teman. Teman menjadi sosok yang selalu tahu kisah kita, entah itu baik atau buruk. Bahkan kita tak jarang curhat tentang masalah dalam hidup. Jika kita memiliki teman yang mampu menjaga lisan, tidak membongkar aib, maka percayalah, dia merupakan teman sejati yang bisa melindungimu. Merupakan sosok yang amanah. Mampu menjaga amanah jelas merupakan sifat terpuji. Apalagi jika sifat tersebut ada pada sahabat kita. Ketika kita mempercayakan sesuatu padanya dan dia bisa menjaga amanah tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai sahabat sejati. Selalu mengajak ke jalan kebaikan. Teman merupakan salah satu faktor yang menentukan tak hanya gaya hidup, namun juga kepribadian kita. Ada banyak orang yang terjebak dalam pergaulan yang salah karena memilih teman yang justru menyeret mereka ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.